Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita orang masak nasi lemaknya dengan cara yang berbeza ya, tak seperti biasanya. Kalau biasanya kita kan ngaruh dulu. Nah di sini berasnya nanti dicemplungkan di sini. Tapi kalau sekarang kayak gini guys. Nah berasnya diletak sini. Nanti kalau santannya nih sudah panas, sudah mendidih, akan disiram-siramkan ke beras ini. Soalnya kita kemarin mencoba masak kayak gini, jadi nasinya itu jadi bagus guys, jadi apa ya, nggak klet gitu, nggak kental. Maksudnya nasinya itu kayak jadi nasi kayak biryani gitu. Nah, kita coba lagi sekarang yang kedua kali masak kayak gini. Yang biasanya kan ini sampai mendidih dulu, habis itu diletak beras baru. Nah, kalau kata orang Indonesia tuh ngaruh. Jadi diuduk-uduk di sini sampai kering. Nah, sampai santannya tuh kering, baru diangkat terus dipindah ke sini. Tapi kalau sekarang jadi disendirikan ya. Nasi berasnya diletak di sini dulu. Dalam keadaan kering ya. Santannya di sini. Nunggu ini sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru disiram ke sana. Di sini ditambah garam guys. Nah gitu. Wow, dituang semua garamnya. Ini sudah mulai mendidih. Tunggu guys, masih ngambil minyak goreng. Cepat sayang, nanti kering sayang. Oke, dikasih minyak 7 sendok ya. 7 atau 8? 15. 15. Wow, banyaknya. Udah. Tes rasa dulu. Udah puasa kan. Biar aku nanti yang letak sana. Nah kayak gitu guys caranya guys. Aduh panas. Aduh panas. Udah sayang, mana aku sayang. Udah sayang, biar aku sayang. Aku udah video ini. Penuh kayak gini guys. Lihat tuh airnya. Ini santan ya. Kalau yang bawahnya tuh air biasa, air pipe. Sudah masak. Taram. Nah, kayak gini jadi nasinya. Nah, ini guys, nasinya jadinya kayak gini. Enggak lengket ya. Apiar, apiar, apiar nasinya. Oke. Saatnya Apple membungkus nasi sebanyak 100 bungkus. Alhamdulillah dari saudara kita di Singapura. Oke guys, sekarang Apple sudah dekat jalan dan alhamdulillah kameranya Apple insya Allah sudah nggak error lagi, karena kemarin Apple sudah belikan memory card yang Extreme Pro. Tadi pagi Apple try hidupkan record dalam 2 menit, alhamdulillah dia nggak ngejam. Tak seperti yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya tuh kan rekodnya sampai tak sampai semenit dia mati, dan sekarang semoga aja nggak mati-matian guys. Ini tinggal beli baterai aja, baterainya Apple nak beli bayar COD nggak bisa. Kalau bisa bayar COD Apple udah pesan tadi. Tapi ini nggak bisa guys, aduh, karena pergi ini Indomaret.
Nah sekarang nih Apple tengah bawa nasi lemak sebanyak 100 bungkus dari saudara kita di Singapura, akan dibagikan kepada Bapak Becak. Sekarang nih gerimis ya. Nah lihat motornya sudah basah. Wah di sini hujannya semakin deras guys. Kalian bisa lihat itu basah semua atau? Oke di sini ada. Gak pak? Ini pak. Ah, eh. Okay. Okay. Nih, pak, temannya yang lengan panjang. Pak, kuy pak. Enggak. Oke guys. Tuh di depan ada tukang ojek. Kita kasih aja ya, tukang ojek biar sama-sama dapat gitu. Ini ojek, maksudnya ojek pangkalan bukan ojek online. Enggak, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Tunggu, Pak. Semua dapat nggih. Niki. Nggih. Pun nggih. Pas nggih. Nggih, Pak. Amin. Oh, niki. Hai Garuda. Niki. Oke. Niki, Pak. Nggih. Sabar nggih. Semuanya dapat. Guys, tinggal satu plastik lagi. Sekarang Apple sudah sampai di Bank BRI. Oke, Pak. Pak, tolong temannya ya kasihkan ya. Ini. Iya, Pak. Oke, di depan tuh ada bawa becak banyak banget. Semoga aja nanti terbagi rata ya, guys. Enggak ada yang kurang. Oke, di sini. Iya, Pak. Allah. Oke, Pak. Oke guys, tuh ada cewek guys, cewek lewat, motornya sama kayak Apple, motor Beat, kejar nggak guys? Nah janganlah, ingat anak sama istri. Bagus ini, kita ngasih tukang ini. Dua ya?
Satu-satu pak, satu-satu. Satu-satu, kasihan yang lain. Siapa? Siapa? Siapa pak? Nah. Yeah. Nah, di sini nih ramai banget, guys. Hari. Aduh. Tuh. Oke. Di sini aja. Alhamdulillah sudah lanjut gitu guys. Ya Allah, terima kasih abang yang sudah berbagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah membalas atas kebaikan abang. Amin. Wah, apa nih kok nyetop-nyetop? Salah apa tuh? Salah apa? Walah, tukang becak guys. Kemana becaknya, kok gak ada? Pak. Aduh. Ini. Lihat dia ke sana loh. Nggih, Pak, tolong Pak, temannya itu Pak. Tadi saya panggilnya pakai sepeda tuh enggak dengar. Oke, di sini ada guys. Nah. Sibuk pak, ada acara undangan. Oke. Tolong pak temannya pak. Habis pak, tinggal satu. Habis. Alhamdulillah ya Allah, habis ya Allah. Itu pun ada yang nggak dapat. Oke guys, mungkin itu aja ya vlognya ya. Terima kasih sekali lagi Evul ucapkan kepada abang yang sudah berbagi di bulan suci Ramadan. Untuk teman-teman yang ingin berbagi juga di bulan suci Ramadan, boleh WhatsApp ke nomornya Evul. Oke. Assalamualaikum.